بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث yang ke-40 berkenaan tentang sekasih-kasih kalimah Allah. Ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'u: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar لا يدرك بأيهن بدأت. رواه أحمد عن سمرة بن جندب. Terjemahan sekasih-kasih kalam kepada Allah itu ada empat. Subhanallah pertama, walhamdulillah kedua, wala ilaha illallah ketiga, wallahu akbar yang keempat. Di antara keempat-empat sirah, yakni keempat-empat lafaz ini, yang mana-mana pun tak mengapa didahulukan. Jadi boleh saja nak dengar Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, apa tu, wala ilaha illallah, boleh belakang, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.